lanjutannya ini Ustaz nih. Ya, ayo Pak, Pak, Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati kulluha tathuru bittibari. Sawa'un fi dhalika maitatul ma'kulil lahmi wa ghairihi. Ya, sampai situ. Oh iya, ghairi. Ya, bisa di situ dulu. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Benar kan? Bacaannya? Sudah benar, Ustaz. Sudah benar. Kayaknya. Soalnya kalau sudah benar ini yang repot, Pak. Kayaknya, Ustaz. Nah, sudah. Ayo, siapa mau coba lagi? Yang baru-baru, yang Mas Nur. Nur Mukhlis. Ya. Inggih, Ustaz. Nur Mukhlis. Wa kaifiyatud dabghi ay yanza'a fudulal jildi mimma. Coba ini dulu. Ulang. Sampai di sini. Tapi harus benar ya, sedikit tapi harus benar. Diulang ya. Wa juludul maitati kullaha tadhiru bittibari. Sampean dimarahin teman-teman tadi. Nah, teman-teman sudah baca benar Mas Nur karena ikut wazan apa? Fa'ula yaqulu. Maka harus benar di sini. Bacanya apa? Tadhuru. Okay. Iya, tadhuru. Tadhuru. Terus tibari. Tibari sawa'un bidzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Ayo Pak, kita terjemah sama-sama dulu. Nah, jadi dan, kalau sampean pernah menemukan kata jildun, ini jamaknya Pak. Jildun itu artinya kulit. Nah, maka kalau di jamak kolbun menjadi kulubun, jildun menjadi juludun. Faslun jadi fusulun. Ya, berarti artinya apa? Dan kulit. Ya, kulit. Bangkai. Ini bacanya apa? Kulluha. Tadi dibaca apa sama Mas Nur? Kulluha. Ya, nanti dipertanggungjawabkan. Ya. Terus, artinya dulu. Siapa tahu bisa mengartikan walaupun bacaannya salah-salah. So. Makanya Pak, kenapa saya tidak terlalu ini? Sebenarnya untuk mengartikan itu banyak ya, walaupun bacanya salah tapi benar. Namun hadiah khawatirkan pada satu saat karena bacaannya salah akhirnya terjemahannya juga salah seperti itu. Andai kata bacaannya salah terjemahannya benar, gak usah belajar ilmu nahwu, Pak. Gak usah belajar ilmu nahwu sebenarnya. Iya, andai kata sampean pemahamannya benar dan walaupun bacaannya salah seperti itu. Nah, berarti maita apa artinya? Maita, biar nambah mufradat juga, biar mempermudah. Maita artinya bangkai. Nah, sampean pernah dengar lafaz ini ya, kulun seperti itu loh. Nah, artinya apa? Semuanya keseluruhan. Maka digabung. Nya itu dapat dari ha ya. Nah, berarti kembali ke semuanya. Nah, ini apa tadi artinya? Suci. Apa juga ini artinya sama dengan yang tadi? Dengan disamakan. Terus ini sawaun sama saja. Sama saja. Di dalam dalika. Dalam hal itu. Demikian itu. Dalam hal itu. Maita. Bangkai. Makul. Yang bisa dimakan. Makan. Ya. Saya jelaskan dulu sorobnya atau saya tanya dulu. Makul ini sigotnya ikut wazan maf'ul, Pak. Sama kan maf'ulun, makulun. Nah, kalau maf'ulun seperti itu kan sudah kita konekkan. Kita sudah ada ini pandangan, oh berarti ini bentuknya adalah isim maf'ul. Maka itulah fungsinya ilmu sorob ketika kita sudah tahu artinya akala. Akala itu makan kan?
Ya, tinggal dirubah. Oh, fungsi isim maf'ul itu mempunyai makna yang di. Yang di makan. Nah, kalau akalah makan, maka kalau yang isim maf'ulnya makul, Mas Alid, artinya yang di dimakan. Yang dimakan apa? Yang dimakan ini contoh langsung ya, yang dimakan, yang dimakan dagingnya, seperti itu. Dagingnya. Berarti maitatu makul. Maitatu makulil lahmi. Nah, maka makul di sini ikut ada makul ya. Bagairihi dan lain-lain. Lahmi itu artinya daging. Jadi daging yang dimakan dagingnya. Dan selainnya. Ayo Mas Salim, baca dan terjemah Mas Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajuludul mayatati kulluha tathuru bi. Terjemah Mas Alid, artinya terjemah. Wajuludul mayatati dan kulit-kulit bangkai kulluha seluruhnya tathuru. Kulluha ya lanjut. Tathuru bi. Tathuru bi di bagian suci dengan di sama. Jangan terlalu itu Mas Alid. Bi di bagian di bagi. Suci dengan disamak, sawaun sama saja pidalika dengan itu disamak. Yeah. Maetatu makulin maet bangkai yang bisa yang dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya waguerihi dan selainnya. Ya, yeah. Oke, okay. Coba kita mengacu pada kisi-kisi yang ada. Kenapa di sini dibaca juludu? Karena kembali teorinya Pak Azmi setelah titik itu mubtada bilangnya. Ya, berarti di sini pas. Kenapa dibaca juludu dan artinya adapun bangkai. Adapun kulit-kulit bangkai seperti itu kan. Adapun kulit-kulit bangkai karena disatukan. Oh, mubtada. Maka di sini mubtada. Ya, maka di sini karena ini adalah satu kesatuan gabungan dari julud, maka di sini disebut dengan mudhaf. Mudhafun ilaih. Maka pas wa juludul maitati dan adapun kulluha kulit-kulit bangkai. Kulluha. Nah, ini kulluha. Siapa tadi yang baca? Mas Nur, masih ingat enggak Mas Nur? Ada kaidah kullun nafsun ainun. Ajma'u ya, itu disebut dengan taukid maknawi Mas Nur. Ya. Nafsun ainun kullun ajma'u, yang ikut juga ada atau abta'u. 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 Nah, cara baca apa? Cara baca dari taukid itu karena taukid bagian dari tawabi, maka dia ikut. Namun sekarang perlu diperhatikan ini kullu ikut kemana? Nah, karena kalimat sebelumnya ini ada dua, apakah ikut pada juludu, apakah ikut pada maitati, seperti itu. Juludu. Juludu. Kalau ikut pada maitati berarti maksudnya dan adapun kulit-kulit bangkai kulliha, semua bangkai, seperti itu loh. Iya. Ini yang dimaksud semua bangkai apa, semua kulit bangkai atau bangkainya saja, seperti itu loh. Semua kulit bangkai. Nah, ini kulit ya, sehingga bangkainya maksudnya semua, kalau kulihat semua bangkai juga artinya seluruh tubuh. Jangan seluruh bangkai nanti. Ini maksudnya iya, bangkai itu apa yang dimaksud, yang lebih spesifik adalah kulit. Seperti itu loh Mas Wahyudi. Kulit. Kita lagi ngomong kulit ini. Ya, kita membahas kulit bukan membahas bangkainya, seperti itu loh. Berarti maksudnya adalah semua kulit bangkai, kulluha, semua kulitnya, seperti itu loh. Kulit. Kenapa? Tadi Ustaz saya maksudnya kan tadi Ustaz bilang ada kata kulli. Kalau kulli kan kembali ke al-maitati toh, satu. Kembali ke al-maitati artinya bangkai, berarti kalau bilang kulliha berarti seluruh apa namanya dari bangkai itu, tapi kalau bilang kullu berarti kulit-kulitnya bangkai begitu. Yang Ustaz jelaskan. Gini, kalau kulihat jadi ngomongin bangkai. Kalau gitu, hanya ya. Memang kembali, kalau hanya di sini penjelasan dari maitah ya. Iya. Penjelasan dari maitah. Namun ini maksud dari kullu, apa maksudnya? Kullu adalah julud. Kulit-kulit. Ah, seperti itu loh. Jadi maksudnya di sini diikutkan kemana? Juludu. Iya, diikutkan ke juludu. Ya sudah.
Jadi baca kulluha. Jangan sampai kita wajuludul maitati kulliha, karena nanti artinya dan bangkai-bangkai. Kulit bangkai kulliha, semua bangkai, seperti itu nantinya. Namun yang dimaksud semua kulit bangkai. Iya. Nah, maka di sini ada fi'il sekaligus karena tadi ada mubtada, maka di sini disebut fi'il apa, Pak? Khobar. Khobar apa kalau terdiri dari fi'il disebut dengan khobar jumlah. Jumlah. Kalau yang juz 2 ini lebih lengkap lagi, Pak. Nanti ada penjelasannya. Al jumlatu minal fi'liyah, minal jumlatil fi'liyah menjadi khobar seperti itu. Makanya menjadi sekitar 280 halaman juz 2 itu. Langsung kirim Ustaz. Belum, belum dicetak. Oh, belum. Tebal juga Ustaz ya, 280. Nah, juz 3 nanti bab muamalat sampai bab nikah juga. Makanya cepat-cepat, Pak. Pokoknya saya mampu ya, kiranya nikah. Tes Juni loh, Pak, ini. Tidak ada bimbingan ini, pokoknya Juni ini ayo tes seperti itu kan. Enggak ini juga. Enggak rugi juga. Tapi ya jangan coba-coba lah, belum lancar coba-coba tes nanti kasihan yang mau nanya seperti itu loh. Gak tega nanti gak diluluskan, gak tega juga. Hurubit hurubit tapi saya harapkan kalau yang lancar ya ikut, Pak, karena rugi nanti masa berapa tahun di juz 1 terus. Nah, ada yang tahu irab sawaun itu bagaimana? Apa ya sawaun? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam. Untuk sawaun itu, Pak Irfan, saya baru menemukan dua pendapat seperti ini. Kan umumnya kalau awal-awal saya katakan itu khobar muqaddam, kemudian nanti ditakwil kan? Khobar muqaddam, kemudian kalau itu berupa fi'il nanti ditakwil, ya. Kali takwil. Namun ternyata itu enggak apa-apa. Bisa mentakdir huwa seperti itu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, menjadi huwa sawaun seperti itu. Tapi kalau seperti ini enggak. Ini khobar muqaddam, mubtada makhornya ini. Benar kan ya? Oke. Okay. Ya. Kalau seperti ini, misalnya kalau sawaun kana seperti itu loh. Berarti dia dua pilihan. Bisa mentakdir huwa sawaun kana atau sawaun kaunuhu seperti itu nanti takdirannya. Lanjut Ustaz. Fidzalika berarti di sini kenapa dibaca rafa? Jadi dia pada muakhir. Muakhir. Kemudian kenapa dibaca makuli sekarang menjadi makuli? Mudafun ilai. Kemudian di sini disandarkan lagi mudaf ilai. Ini huruf atof, kemudian ini ma. Matuf. Maka jadi bacaannya. Matub dan idhof. Ya, sudah. Kita sudah bahas masalah nahunya. Terus lanjut. Wa kaifiyatu. Sudah diterjemahkan dulu, Ustaz. Sudah diterjemahkan dulu, Ustaz kah? Tadi. Sudah. Sudah. Kita lanjut saja. Oke, okay, semuanya suci dan sama. Dibagi. Sama. Untuk juz 2 ada bonus seperti ini, Pak. Nah, maka saya bantu seperti ini. Misalnya fakot yang warib-warib lah, yang sampean anggap warib. Akolla, saro, dan saya lampirkan referensinya. Lugotan. Bagus, Ustaz. Lugotan jadi apa? Kemudian sawaun. Nah, jadi sawaun ini. Seperti ini, sawaun ta'allaqo bil fadhaili am bil fawadili misalnya. Maka di sini dikatakan qauluhu sawaun wa sawaun khabarun muqaddamun. Wal fi'lu alladhi ba'dahu fi ta'wili masdarin mubtada'un mu'akharun. Itu yang saya pakai yang di awal, Pak ya. Nah, tapi wa yajuzu ay yakuna sawaun khabarun khabaru mubtada'in mahdhufin. Ya. Kok lughatan jadi apa? Mansubun alal hali bisa hal. Bisa nasil hafid, bisa tamyiz. Tapi dikatakan wahadal akhir aula min jihatil makna, tapi menjadi nasil hafid itu lebih bagus bilangnya. Tapi ini ditentang oleh ulama nahwu ya. Ini ulama fikih yang bilang. Jadi terserah ikut mana yang sampean. Wa ingka nasimaian, karena kalau nasil hafid itu simai bilangnya.
Kenapa ini alasannya kalau dalam kitab Tuhfatul Habib? Li'annahu likasratihi fi kalamihim asbahal qiyas. Karena saking banyaknya dipakai, sering ketemu dengan sawaun, ketemu dengan lughatan, maka itu menyerupai qiyasi bilangnya. Aidon, jadi apa, Pak? Aidon mansub. Ya, mansubatun adal maf'uliyatil mutlak. Ya, aidon maf'ul mutlak atau alal hal. Boleh. Kemudian ada akolla fa'aksaro, seperti itu. Jadi apa? Fa'nya litazin, akolla menjadi hal. Tapi juga bisa di'irab menjadi badal. Waqtu rabu badalan min khamsin. Misalnya contohnya ini. Nah ini. Amdaina fil jabali khamsa sa'atin fa'aqalla. Ada lagi apa? Fasa'idan. Ini sama persis ya. Fasa'idan. Ada faqad. Qad ismun mabniyun bima'na hasbu. Ada kata la buddha. Inilah nafi jenis dan isimnya. La siyama sama persis. Kemudian ada qablu ba'du ghairu. Ini alfiah sebenarnya. Enggak gharib ini, Pak, tapi kadang sering ditanya itu. Jadi dia mudhaf ilaihnya dibuang dan diniatkan masih ada wat mumbinaan ghairu in adib tama, ini alfiahnya. Kemudian Allahumma, itu asalnya adalah ya Allah. Kemudian ada kata khilafan, ya ijma'an. Ya. Ada kata marratan, tarutan, maf'ul mutlak itu. Ya, sekedar info, Pak. Biar pesan nanti. Mantap. Mantap. Oke, mantap. Pesan, bagus. Di sini pasti bagus, bagus kok anunya. Oke, sudah sampai di sini dulu.